Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Adapun anak-anak dari datuk-datuk menteri sekalian memang tidak layak menjadi isteri patik tuanku. Tidak layak? Sebab? Sebab mereka semuanya bukanlah perempuan, tetapi betina semata-mata. Tunila, apa bedanya perempuan dengan betina? Ampun tuan. Perempuan memelihara maruah, tetapi betina menjual maruah. Bentar amaku bumi, tuanku. Berikan Tun Nila 3,000 dinar. Beta beri tempuh setahun, Mika kembali mesti membawa perempuan menghadap beta. Jikalau tidak, Mika dihukum pancung. Muka mereka semua tak ubah macam tepung goma. Aku sendiri pun tak tahu apa maksud Tun Nila perbuat demikian. Itu dia pun Tun Nila sudah balik. Mak, kenapa Mak menangis? Nila, kenapa kan kau berlaku demikian lupa? Menjadi murka. Itukah yang Mak tanyakan. Suara Mak jangan menangis. Nila tahu apa yang Nila lakukan. Oh ya, Mak, tolong siapkan Nila sedikit beras, gula, garam, cili dan serba sedikit bahan-bahan dapur ya, Mak. Baik. Thank you.
barang-barang ini semua, Mila? Supaya senang mencari perbedaan di antara perempuan dan betina. Aku bersumpah di hadapan makku dan bapakku. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang ini dengan sempurna, orang itulah yang akan menjadi pilihanku. Tapi jikalau tidak ada, ku haram mencukur sebarang rambut yang tumbuh di wajahku. Dan aku tidak akan pulang lagi ke Pura Cendanai. Paham, Selam? Ya, Mila. Barulah Mak paham. Mak, doakanlah agar cita-cita Mila berjaya. Assalamualaikum. Apakah hajat orang muda? Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Oh ya, boleh, boleh. Silakan, silakan. Terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ini siapa nama? Datang dari mana, hendak kemana? Nama hamba Tun Nila Utama berasal dari Pulau Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Kuala. Oh. Ah, yang ini istri hamba. Yang malu itu anak hamba bernama Sri Bulan. Siapkan makanan untuk orang muda ini. Tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba membawa bekal. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita makan bersama-sama. Baiklah. Tolong masakkan bekalan orang muda ini lekas ya. Baiklah. Mak, apakah bekalan orang muda ini, Mak? Entah. Mari kita tengok, Mak. Mari. Sudah, Nak. Kembalikan saja wajah ini kepada orang muda itu, Nak. Biar Mak masak apa saja yang ada. Baik, Mak. Maafkan hamba, wahai orang muda. Hamba tak dapat memasakkan barang-barang dalam wajah ini. Karena semuanya bercampur aduk. Tempat kita masih ada. Ada. Tapi tinggal sikit lagi. Kau perlu memandang bila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba bernama Tun Nila Utama, berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Silakan, Nak. Boleh, boleh. Mak Intan, siapkan makanan untuk orang muda ini, ya. Baiklah. Tentang makanan, janganlah dikhawatirkan. Hamba ada membawa bekalan. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita makan sama-sama. Mak Intan, masaklah. Baik. Silakan, orang muda. Bapak berapa orang tinggal di sini? Tiga beranak saja. Jadi, nak ulung orang miskin.
ini sudah bagus, Pak. Kalau anak sudi bermalam di sini, bapak pun 1000 kali suka. Sinta, apa itu pilih-pilih itu? Pemuda itu cantik ya, Mak. Kok kayak bakal lebih cantik? Belum, cakap begitu pun tak boleh. Campur aduk ni, Mak. Berapa kali orang muda itu gila, Mak. Itulah, lain kali tak duduk dulu. Bapak pun berjalan. Jembatan untuk bapak pun jatuh. Orang semua ketawakan, nak. Hai orang muda, sayang 1000 kali sayang. Rupamu cantik, otakmu mereng. Ambillah balik uncangmu. Cucu yang mana, Nenek? Peluk. Cucu Puspa Wangi. Yang ini kasut nenek. Selain nenek di bumbur tiga, jangan cuma berjaga. Cari cucu di mana ada, nenek kawin dengan laranja. Wahai mamang kepala tujuh, putarkan mata mereka. Cucu, cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak saksi. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa kena dia yang jadi? Baiklah, kalau nenek banyak saksi, cucu mana nenek perlu? Cucu Intan. Bukan.